tinggal kelas. Saya tinggal kelas karena absen katanya. Ini peraturan pemerintah bukan sekolah swasta ini. Sebelumnya anaknya prestasi, Pak? Prestasi. Oh. Nilainya bagus. Tapi tinggal kelas. Tinggal kelas. Aneh. Alasannya? Alasannya karena absen. Absennya apa? Ah. Absennya dibikin sementara peraturan dari pemerintah dari Permendikbud. Ini 25% dari jumlah setahun. Ah, jangan dikarang-karang. Kenapa buang buka apa? Jangan dikarang. Berarti nggak sesuai nih, Pak? Nggak ya? Sesuai. Ada dugaan apa nih, Pak? Dugaan apa, Pak? Karena saya melaporkan kepala sekolah. Oh iya, Pak. Kasus apa, Pak? Kasus korupsi dan pungutan liar. Oh iya. Itu kepala sekolah ini, Pak. Sekarang ini, Pak. Ya, 150 uang sekolahnya. Dan sudah banyak praktek korupsi ini, Pak. Oh, banyak. Cukup. Lumayan, Pak. Nah, karena saya nggak mau berdamai sama dia, luar tinggal kelas, alasan absen. Ini peraturan menteri. 25%. Untuk laporan yang Bapak laporkan, layangkan itu apa? Seperti apa, Pak? Korupsi dan pungutan liar. Itu kemana Bapak layangkan, Pak? Tahun berapa, Pak? Tahun ini. Itu udah tahap sampai mana, Pak? Tahap penyelidikan. Sudah diperiksa dia, Pak? Sudah. Berapa orang, Pak? Saya nggak tahu, polisi. Berarti kuat dugaan itu, Pak? Udah positif, kan? Gitu ya, kuat dugaan. Abang siapa, Bang? Bang? Kamu wakil... Abang pihak sekolah, Bang? Bang, ingin Bang konfirmasi, Bang? Korupsi, Pak. Betul, Bang? Ya, korupsi, Pak. Abang sebagai apa, Bang? Bang? Dari program presiden, Pak. Iya. Iya, Bang. Abang sebagai apa? Abang sebagai apa? Abang mengarahkan dari Bang. Iya. Betul, Pak. Jangan menggerusir aja. Saya polisi ada. Hei. Saya beruang pula. Jangan nyari klien. Sampai kemana pun saya kejar klien. Ya. Ya. Saya tanggung jawab orang bodoh anak saya. Mengatakan anak saya tinggal. Hanya karena sentilan dia. Kemarin saya diamkan. Benar enggak? Dan ternyata benar. Rekon enggak? Hah? Jangan, saya minta saya datang ke sini tanggung jawab dia. Kalau tidak, langsung. Ini hari juga saya ke Polda. Kenapa yang bilang semua nih? Aku bilang. Tekanan-tekanan dari guru atau apa gitu? Saya sempat takut juga, Pak, ibaratnya mau datang ke sekolah karena saya diinterogasi sama kepala sekolah kan di ruangannya. Oh, dipanggilnya. Selalu dipanggil. Ada berapa kali? Ada 3 kali. 3 kali ya. Pertanyaannya soal? Soal masalah ayah saya nih, Pak. Yang melakukan dia. Enggak ada tentang pendidikan atau bagaimana tentang sekolah gitu. Tentang masalah uang sekolah saya sempat membayar, tapi Bapak ibu itu bilang harus orang tua saya yang datang gitu kan, sedangkan orang tua saya itu bekerja. Dan saya minta tolong aja lah kan gitu, Pak. Soalnya kesalahan saya apa gitu kan, nilai saya bagus semua gitu kan. Semester lalu pun nilai saya agak malah 90 gitu. Kenapa saya bisa ditinggal kelas, Pak? Sedangkan tempat saya di sekolah bagus.